Apakah benar kalian kesulitan untuk menggunakan kata-kata ajaib yang saya upload di video sebelumnya? Jika benar, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Ya, saya akan memberikan contoh nyatanya bagaimana menggunakan kata ajaib tersebut. Tidak banyak kata yang saya gunakan, saya memberikan satu contoh kata ajaib saja dan itu sangat luar biasa. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis. Baik teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu damai, selalu tenang, dan rezeki kalian selalu berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Di topik kali ini saya akan memberikan kepada kalian rahasia menghipnotis orang lain dengan cepat. Rahasia mempengaruhi alam pikiran bawah sadar orang lain dengan sangat cepat sekali. Dan itu apakah sulit? Tidak, itu sangat mudah. Ya, bagaimana caranya? Nanti saya akan memberikan contoh videonya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Terus, kata apa yang saya gunakan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain sehingga dia langsung terhipnotis, langsung terpengaruh, langsung nurut sama saya? Kata tersebut hanya satu kata, yaitu teman-teman, kalau teman-teman paham, apa yang saya gunakan itu adalah kata tidak. Ya benar, kata yang saya gunakan adalah kata tidak. Ya, yang mempunyai padanan kata atau persamaan kata sama dengan juga kata bukan, jangan, tidak. Itu mempunyai makna yang sama. Ya, kata tidak, kata bukan, kata jangan itu mempunyai makna yang sama. Karena apa? Kata tersebut kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar manusia itu tidak terekam ya, tidak termemori dengan baik. Makanya saya suka sekali menggunakan kata tidak. Karena kata tersebut benar-benar tidak terekam baik di pikiran bawah sadar manusia. Ada pertanyaan seperti ini kepada saya. Mas Nuk, apakah orang yang tidak percaya hipnotis itu bisa dihipnotis? Saya jawab 100% bisa. Ya. Karena apa? Ketika orang mengatakan saya tidak percaya hipnotis, artinya bahwa sadarnya membaca saya percaya hipnotis, karena kata tidak tadi dihapus di bawah sadar. Paham ya? Jadi kata tidak itu akan hilang di bawah sadar. Yang terjadi sebaliknya, malah hanya kata saya percaya hipnotis itulah yang terbaca di pikiran bawah sadar. Ya. Kenapa bisa begitu Mas Nuk? Ini saya jelaskan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di contoh video yang ada di atas, ini nanti bisa dilihat teman-teman dari awal sampai akhir biar paham cara menggunakan kata tidak. Baik teman-teman, contoh videonya ada di sini ya, di atas. Di situ ketika saya bertemu dengan seseorang, dengan orang baru, dengan subjek baru yang sebelumnya saya tidak kenal dia dan juga dia tidak kenal saya, bagaimana saya dengan mudahnya menghipnotis dia sangat cepat sekali, bagaimana saya dengan sangat mudah sekali mempengaruhi pikiran alam bawah sadarnya sangat cepat sekali teman-teman. Rumusnya apa? Saya memakai kata ajaib, kata tidak. Kalau teman-teman tonton di videonya, ketika saya pertama kali bertanya ke subjek, apakah kamu percaya dengan hipnotis? Dia menjawab, saya tidak percaya dengan hipnotis. Baik, karena kamu tidak percaya hipnotis, saya tidak akan menghipnotis kamu. Ya, kurang lebih seperti itu dialognya. Tetapi rumus yang saya gunakan adalah kata tidak itu tidak terekam baik di pikiran bawah sadar. Nanti teman-teman bisa pelajari videonya, teman-teman bisa amati dengan detail kata-kata apa saja yang saya gunakan ketika membuat orang tersebut trans, ketika saya menghipnotis dia, ketika saya mempengaruhi alam bawah sadarnya sangat cepat sekali. Saya menggunakan kata tidak, bukan, dan jangan. Ya, ini tiga kata ini yang bermakna sama. Artinya apa? Kata-kata ini ketika sudah masuk di pikiran bawah sadar itu tidak terekam baik di pikiran bawah sadar. Saya hanya menggunakan kata-kata tersebut untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia. Teman-teman bisa coba.
ya, nanti bisa lihat videonya itu, videonya. Karena kemarin ada yang bertanya kepada saya, ini Mas Nuk hanya ngomong doang, banyak omdonya, hanya teori saja. Ini salah saya atau salah kalian yang tidak melihat video-video saya di channel ini? Harusnya ketika kalian melihat video saya di channel ini, ya jangan dilihat satu atau dua video ini saja. Kalian lihat semualah. Ya, ada puluhan video yang saya upload di sana, di channel saya ini. Saya sudah menghipnotis banyak orang. Saya sudah praktek sendiri di jalan. Ya, betapa mudahnya saya mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain itu sangat cepat. Makanya saya berani membuka privat hipnotis, membuka pelatihan hipnotis. Dan saya sudah mengajarkan kepada puluhan orang, mungkin ratusan orang, sehingga mereka bisa menghipnotis seperti saya, sehingga mereka bisa mempengaruhi alam pikiran bawah sadar orang lain seperti saya. Ya, tidak harus dengan membuat orang lain itu tertidur. Kalau orang awam mengatakan hipnotis itu tidur, tidak. Sebenarnya hipnotis itu bisa dilakukan tanpa menutup mata atau tertidur, tetapi bisa dilakukan hanya dengan percakapan biasa seperti ini. Ya, tanpa tertidur. Mereka pun bisa langsung trans, langsung masuk ke bawah sadar. Ya. Dan saya buktikan sendiri, sudah puluhan atau ratusan kali saya menghipnotis, ya. Teman-teman bisa melihat itu dan teman-teman bisa belajar di situ. Hanya satu kata saja yang saya gunakan, yaitu kata tidak. Dalam arti kata tidak, bukan, dan jangan itu mempunyai makna yang sama, ya. Kata tersebut tidak terekam di bawah sadar. Ya, silakan teman-teman lihat nanti videonya dan teman-teman putar ulang lagi videonya agar teman-teman paham. Di mana saja ketika saya meletakkan kata-kata tersebut, ya, bagaimana cara saya mengelabui pikiran bawah sadar orang tersebut. Ini termasuk dalam teknik hipnotis terselubung. Ini masuk dalam kategori hipnotis halus. Ini masuk kategori dalam hipnotis percakapan tanpa membuat tidur. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata tidak. Nanti teman-teman bisa membuat kalimat sendiri dengan menggunakan kata tidak, bukan, atau jangan. Dan jangan salah ya teman-teman. Jangan salah ya. Kelihatannya sepele kata-kata tersebut, tetapi ketika teman-teman lihat video saya bagaimana saya menghipnotis sangat cepat orang tersebut, saya hanya menggunakan kata ajaib tersebut, ya, hanya satu saja. Kata tidak, yang berarti bukan, yang berarti jangan. Itu saja yang saya gunakan. Teman-teman bisa belajar di sana. Jadi tidak ada lagi komentar yang mengatakan di kolom komentar saya, ini Mas Nu hanya teori saja, tidak bisa hipnotis. Ya, kalian cek semua video di channel saya. Saya cek sendirilah, supaya kalian paham bahwa saya benar-benar memberikan ini karena bukan dari hasil membaca, bukan dari hasil cerita orang lain, tetapi saya praktek sendiri. Baru saya berani atau mau memberikan ilmu ini kepada kalian. Terutama bagi kalian yang baru belajar hipnotis, ya. Kalian harus melihat video ini. Atau teman-teman di luar sana yang belum belajar hipnotis tapi ingin mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, wajib lihat video ini. Kalian bisa mengembangkan sendiri, baik untuk keperluan apa sih? Bisnis misalkan, untuk penjualan, untuk pendidikan, untuk murid-murid kalian, untuk apalagi misalkan, untuk mempengaruhi pasangan atau orang yang disayang atau orang yang dicinta. Kata ajaib tersebut sangat powerful dan luar biasa dahsyat digunakan, ya. Jadi jangan sepelekan satu kata ajaib tersebut. Dalam video ini memang saya hanya memberikan satu kata ajaib, yaitu kata tidak. Kalian boleh tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Kalian boleh tidak sependapat dengan apa yang saya katakan. Tetapi faktanya, saya sudah membuat videonya, saya sudah menghipnotis banyak orang hanya dengan menggunakan kata tidak. Faktanya saya sudah mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain hanya dengan kata tidak. Bahkan kalian juga tidak wajib untuk belajar di tempat saya, belajar tentang ilmu hipnotis yang membuat kalian menjadi mahir. Tidak, kalian tidak wajib. Paham ya? Kalian juga tidak harus datang ke tempat saya, atau kalian juga tidak harus belajar privat online dengan saya. Itu pilihan kalian, keputusan di tangan kalian. Bebas-bebas saja ya.
kalian bisa memilih guru-guru hipnotis yang lain di luar sana, banyak sekali. Video singkat ini semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Kalian bisa menggunakan kata ajaib ini untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar siapapun. Ya, silahkan dipakai. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin privat, kalian tidak harus datang ke tempat saya, atau kalian tidak harus privat online dengan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Salam hipnotis, salam cerdas, salam pikiran alam bawah sadar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.